Okey kak. Okey, kali ni saya nak akak jujur, jangan cibu saya ni. Pukul 9 ni dah licin ni. Okey, apa akak punya rahsia pasal nasi lemak kak ni? Okey, pasal nasi lemak ya. Kita nasi lemak, kita pakai beras basmati. Okey. Okey, lepas tu kita pakai original santan. Okey, baik. Pakai santan kotak. Kita punya rasa lemak pun memang terasa. Ada bahan-bahan rahsia ke kak? Rahsia tu mestilah ada. Okey. Tak ada rahsia, mesti ada rahsia. Okey, baik. Okey, baik. Okey. Apa lauk yang paling special kat sini? Okey, untuk lauk paling special kat sini, kita ada kambing kari. Okey. Kambing kari orang memang cari. Lepas tu kita ada sambal sotong kering. Itu memang customer makan cari juga. Paru sambal memang jadi kita punya menu setiap hari ada. Ayam goreng kita pun orang akan datang cari. Okey. Okey, banyak sangat tu. Okey. Satu lauk yang paling special kat sini. Paling special. Sotong sambal. Sotong sambal eh? Sotong sambal eh? Itu okay. Yang aku cari. Okey, mana nak cari kedai akak ni? Apa nama kedai akak? Apa nama kedai akak? Okey, kedai kita Nasi Lemak Atas Bukit dekat depan Masjid Lampam, Tanjung Puchu Resort dekat Pasir Gudang. Okey, waktu operasi? 5 petang sampai 10 malam. 5 petang sampai 10 malam. Tapi ni pukul 9 dah tak ada ni kak. Dia jawab macam ni. Okey, yang tu kita tak boleh cakap apa lah. Okey, untuk customer yang nak datang, saya suggestkan datang awal. Pukul 5 atau pukul 6 tu dah boleh datang. Pukul 8 memang orang dah gini lah.